Bang Belo, ya. Saya lihat ada berita dalam koran nih. Berita gempa dari Bandung. Iya. Saya coba bacakan ya. Iya, coba-coba saya dengar. Reni Hermawati berumur 47 tahun, warga kampung Lapangsari, Desa Ciberum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menceritakan detik-detik gempa kekuatan 5,0 magnitudo mengguncang kediamannya. Pasalnya, dia dan sang suami tengah berada di dalam rumah saat kejadian. Rumah tersebut berada di sebuah gang kampung Lapangsari, Desa Ciberum, Bandung. Kemudian di dalam gang tersebut terdapat dua rumah yang hancur terdampak gempa. Beberapa pemilik rumah nampak hanya bisa merapati kediamannya dari luar rumah. Mereka berkumpul seakan kebingungan dengan adanya peristiwa tersebut. Reni mengaku tidak menyangka tempat tinggalnya akan ambruk saat kejadian gempa melanda Kecamatan Kartasari. Pasalnya gempa tersebut terjadi sangat cepat. Tiba-tiba getaran membesar, jadi nggak ada aba-abanya. Langsung aja rumah semua. Apa ini? Aja rumah. Oh, ini. Langsung aja rumah runtuh semua. Tapi nggak lama kejadiannya, hanya beberapa detik. Cuma langsung briuk. Ujar Reni. Pihaknya mengaku saat kejadian tengah berada di dalam rumah bersama suaminya. Kemudian area rumah yang ambruk adalah lantai dua yang berada di samping rumah. Lagi di dalam rumah udah nggak kelihatan apa-apa di dalam karena ketutupin bangunan. Ada asap kebul juga. Alhamdulillah masih bisa keluar. Saya lagi duduk aja tiba-tiba goyang yang besar, katanya. Reni mengaku berhasil keluar rumah karena berada di area dapur. Sementara suaminya berada di ruang tengah dan sempat tertinggi bangunan. Saya lagi sama suami berdua, anak lagi sekolah, bapak suami sempat ketindihan bangunan, tapi alhamdulillah selamat. Saya nggak tertimpa di dapur bagian atas lantai dua yang ambruk. Dia mengungkapkan gempa bumi tersebut merupakan yang kedua kalinya dan terbesar. Pasalnya gempa sempat melandai wilayah tersebut pada tahun 2009 silam. Nah, itu Bang Belo, berita terupdate. Terupdate ya. Oke.